sebut saja Panpurawi. Itulah panggilannya. Panpurawi adalah seorang petani pada umumnya. Panpurawi banyak memelihara hewan seperti sapi, kambing, ayam, manuk, banyak tekok dan macan-macanan. Semua peliharaannya telah jinak pada Panpurawi. Pada nak etek menduduk nak tak muda apesa mengucan jemat. Namun pada kala itu Panpurawi ngalak puruan keangku nyari kasap ke odian. Sehingga hewan peliharaannya ditinggal untuk bekerja. Dan pada akhirnya hewan peliharaan Pak Nurawi terlepas tanpa pengetahuannya. Hewan yang paling disayang yaitu Can Macanan. Can Macanan Panpurawi buruk, semua warga panik dan heboh melihat Can Macanan Panpurawi amuk. Pulang ela salaya, potur kader korban semate, masih kebenar. Panpurawi terkejut. Habis dan makanan si paling esa yang hilang. Tanpa pikir lanjut, Panpurawi langsung nyari makin tak mandi kun cuma obo kelampi. Dimmat ang dan macanan. Abu, langar. Abu dimmat iyo. Abu. Elang, gak denger ya, aduh gak tau kah. Yeah.
lah jong tang macanan deh jong dan macanan cok macan ngamuk dia tang ubun deh jong keng tang ngamuk jong keng juga dulu ngamuk lah ibun dan boy ke jauh kurungnya ke angkau aku teh aru are jeling wa tangkan tewaro Thank you.